masuk bang. Songko, songko. Nyaman holiday. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya di channel Yogi Puparecha. Hari ini kita hunting di Sport Legend, masih di area Liku 9 Provinsi Bengkulu. Jadi hari ini kita mau lihat keberangkatan bis lagi, apakah sudah normal atau masih ada armada tambahan ya. Soalnya ini sudah H+10 lebaran, jadi mana tahu masih ada armada tambahan kan. Nah sekarang ini hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Kebetulan hunting hari ini sendirian aja. Mungkin besok hari Minggu teman-teman yang dari Kota Bengkulu baru bisa naik ke Liku 9. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, dan juga tentunya di subscribe. Sekuilah kita lanjut ke videonya. Truk-truk sudah mulai beroperasi lagi setelah kemarin cukup lama liburnya. Sekarang sudah kembali beroperasi. CSA 88 dari arah Kota Jakarta. Kota Bengkulu pukul 9 lebih 36 menit. Sepertinya sudah normal kembali. Kalau kemarin-kemarin nggak ada yang start dari Kota Bengkulu, sekarang sudah normal ya. Nah ini ada Putra Simas Morodadi Prima facelift Jet Bus 3 pukul 9 lebih 56 menit. Kok tumben cepet ya? Atau mungkin nanti Putra Simas 2 unit mungkin. Nah ini masuk Putra Raflesia dari Pekanbaru. Wah, oh, Bang Dodi Lohan udah nggak putar balik lagi sekarang. Kalau minggu kemarin masih putar balik ya kan. Dari balik Semak Belukar bisa apa ini? Oh, Pai Maham yang livery Pelangi. Asik. Pukul 10 lebih 43 menit. Mantap. Untuk jalanan hari ini ramai lancar ya. Masih banyak yang berlibur. Tuh. Didominasi sama kendaraan pribadi sama kendaraan roda 2. Ayo masuk bang, masuk bang. Songko, songko. Songko song. Waduh, hujan teman-teman. Sepertinya kita bakal ngungsi dulu nih. Soalnya di sini nggak ada tempat berteduh. Waduh, waduh, kacau, kacau. Sriwijaya dari Palembang. Wah, full paket. Mr. Aldo. Pukul 10.59 dari balik Semak Belukar, lagi-lagi ada bis apa? Ternyata trip 2 Pai Maham tujuan Medan. Ini PPT berapa ya? Asik. PPT 80 yang pernah kita naik kemarin nih.
PPT 80. Drivernya bukan Bang Arif lagi. Ternyata masih rame ya. Aduh, ya Allah, jangan hujan, jangan hujan. Ngeri-ngeri longsor. Kalau longsor, aduh, kejebak kita. Nggak bisa balik. Liku 9 sangat-sangat rawan longsor. Kalau udah hujan, aduh, udah was-was itu. Tepat pukul 11 lebih 25 menit. SR3 San tujuan Jakarta Bandung diiringi sama Putra Simas. Trip 2 Putra Simas. Tuh. Di belakangnya ada Tanjung Indah tujuan Padang Bukit Tinggi. Wah, ternyata masih rame ya hari ini. Kirain udah kembali normal ya kan. Alhamdulillah nggak jadi hujan. Wah, ini ada bis apa ini? Oh, Siliwangi Antar Nusa. Tujuan ke Padang. Lagi-lagi Bang Gito, coy. Lancar, Bang. Padang hari ini, Bang Gito. Dari arah Kepahyang atau dari arah luar kota Siliwangi Antar Nusa masuk menuju Kota Bengkulu. Sepertinya dari Jogja Solo. Konvoy pasukan Baba Ranjang versi Bengkulu. Sempat ngiring ini, waduh. Kacau kalau ngiring truk di Liku 9 area. Pukul 12 lebih 11 menit. Masuk lagi dong tronton Siliwangi Antar Nusa. Tujuan kemana ya? Pekanbaru. Wah, rolling lagi berarti. Tim Padang rolling ke Pekanbaru. Kita kembali ke balik semak belukar. Ternyata benar-benar masih ramai hari ini, cuy. Ini trip 2. Bengkulu, Padang, jet bus 5. Beneran masih ramai ya. Kirain udah normal total. Kalau untuk harga tiketnya sekarang udah normal sih. Kita lanjut lagi, pukul 12 lebih 33 menit. Siliwangi Antar Nusa SR3 lagi nih. Golden Dragon. Tujuan Jogja Solo. Untuk Putra Raflesia belum ada yang lewat ya armadanya.
Lanjut lagi di belakang SR3 tadi. San lagi tujuan ke Bukit Tinggi. Solo udah, Bukit Tinggi udah. Ini hari sudah mulai gelap, mau hujan lagi. Pukul 12 lebih 43 menit. Nggak tahu nih, ini bis apa. Op, Nyaman Holiday. Nyaman Holiday ternyata. Nggak tahu ini, pariwisata atau bantuan ya. SR3 cuy, mantep. Yap, usai sudah video hunting kita pada hari Sabtu tanggal 20 April ini. Untuk Putra Rafflesia hari ini yang jalan dari arah Kota Bengkulu, kemungkinan yang Hino RK tadi ya, tujuan Pekanbaru, unitnya Bang Dodi Lohan, bakal jadi tim putar balik. Sementara itu untuk rute Jakarta-Bandung sama Solo, kemungkinan nggak nyampe Kota Bengkulu, bisa jadi putar balik di Curup ataupun di Lubuk Linggau. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videonya hingga selesai. Semoga videonya menghibur dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke? Okay?